士と共に戦ってくれ。正義のために時は来た。Halo guys, balik lagi sama gue Xen. Kali ini gue main pakai Ichimoku Ren sebagai support ya. Dan untuk itemnya gue pakai item ini aja. Jarang-jarang ya guys gue pakai support. Oh, di sini ternyata ada musuhnya. Oke, mereka sepertinya tidak menguntungkan tuh kan, darahnya sedikit lagi ya posisinya, tapi gak apa-apa, gue darah sedikit lagi masih kuat ya. Oke, mundur dulu, jangan maksain masuk, nanti sekali kena hit sama turret itu langsung mati kayaknya, karena ini masih empuk banget darahnya nih. Oke, mereka darahnya masih sedikit lagi juga, sama ya tuan. Ini greget sih, jangan sampai mereka dapat first blood ya. Oke, back aja, gue recall dulu kayaknya. Oke, gue penuhin dulu, nanti takutnya mati. Dan di sana MM-nya nggak jadi recall ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting jaga aja, jangan sampai mati aja ya. Karena ini gue lagi OTW untuk membantu dia. Oke guys, dia udah level 2 dan sini gue level 2 juga, gue ambil skill 3 aja. Oke, darahnya tipis-tipis lagi tuh. Sekali hit lagi tuh bakal mati kayaknya. Kena Panther Maul ya. Susah juga, mereka masih di dalam turret. Gue suka nih sama marksman-nya, ini agresif mainnya nih. Tapi masih play safe juga gitu. Dia tahu porsinya, kapan harus maju, kapan harus mundur ya. Oke, kusanya. Dapat kah? Sedikit lagi tuh darahnya. Oke, sini jungler gabung, dia udah standby di belakang ya. Oke, dapat kusanya. Ini kayaknya belum bisa maju, ah. Mana gue keburu abis nih. Mundur aja. Mana gue keburu abis, guys. Oke, skill 2 udah ada ya. Dan sana ada kah ininya, mundur. Mending balik aja. Oke, nice, MM-nya nurut nih. Gue bakal recall sekarang. Oke, mereka lagi nge-push kayaknya. Mereka maju, oke, langsung sini. Langsung dapet ya di skill 2. Ya, terus-terus, lock terus MM-nya. Dapet. Sip, oke, mantap ya. Walaupun darah sedikit lagi, tapi gak apa-apa MM-nya dapet. Oke, awas, hati-hati MM, jangan maju-maju. Yang perlu diperhatikan itu junglernya nih. Siapa tahu dia masuk gitu kan, jungler musuh ya. Atau siapa magnya. Oke, nice, mundur aja dulu. Oke, recall lagi itu kan. Ini bagus sih MM-nya. Oke, masih bersama marksman. Oh, kamu mau belok ke sana. Oke, gue ikutin ya. Nah, ini kayaknya bakal di daerah sini nih, tuh kan. Oke, nice ya strateginya. Bagus, tapi kusanya bakal susah mati. Awas, MM-nya keburu mati nih. Oke, ya keburu mati ya. Sini ada junglernya juga, gue bakal mati nih kayaknya. Ah, tuh kan ya. Oke, gak apa-apa, tadi terlalu bersemangat ya. Nah, di sini, wah, sedikit lagi tuh. Shield-nya Kainin emang banyak kalau di ultimate-nya. Oke, ini dapat lagi kayaknya. Sip, wah, perlu dijagain juga. Oke, mundur aja, mundur. Belum ada ultimate ya. Oke, mundur aja. Kita pelanin lagi tempo permainannya. Tuh kan, lihat main masuk aja ya. Ini MM-nya emang edan ini. Oke, ini masuk gak nih? Cepat, ultimate udah ada. Oke, kirain mau masuk itu junglernya. Ya, miskomunikasi, mana kena cece lagi. Oke, tahan MM, tahan ya, Futakuchi. Wah, ini lihat tariknya udah habis gini ya. Dipush tadi kayaknya. Oke, mereka maju. Langsung aja, di sana ada midnya. Oke, dapat 2 langsung ya. Mereka terpancing dan tidak sadar ternyata. Jadi termakan oleh jebakan Batman ya. Oke, sini kita push turret-nya, habis itu bakal Shinkiro ya.
Oke, ini turretnya harus dihancurin dulu nih. Wah, mid lane-nya. Awas itu, lindungi hangannya. Wah, keburu mati itu sama 3 orang ya. Bukan lihat si hangan langsung nge-tag si Suten Dojinya. Dia ngambak karena nggak dibantuin katanya. Oke, dan kita ini bakal abisin monster ini dulu ya. Nah, sekarang baru kita mau ke area mid lane nih. Dan di sana Suten Dojinya juga malah mati ternyata ya. Oke, gue bakal ini bantuin MM-nya. Sip, udah dapat momijinya. Ini satu lagi Kujira. Yang biarkan dia lolos ya. Oke, mantap. Awas, mundur aja ini Kaininya. Ada di rumput nih, gue ngeliat nih. Tuh kan. Awas, ah, gue kena knock up. Ya, keburu mati. Sorry, sorry. Barusan mau nge-ultimate, keburu kena ini apa, knock up ya, jadi susah. Oke, gue bakal balik aja. Damage-nya pedas gitu ya tadi jangarnya si Kainin itu. Karena dia udah banyak nge-kill kayaknya. Oke, mereka pasti bakal push area bawahnya ini. Dan sini nggak ada yang ngebantuin ya. Hangannya masih di area mid lane aja, dan yang lainnya masih di area atas. Oke, di sini gue harus mundur gantian dulu. Bentar ya, gue bakal isi darah dulu, langsung bantu lagi. Oke, tersisa inner turret di area bawahnya ya. Ini bahaya sih kalau udah kayak gini, turretnya udah pada dapet kayak gini. Oke, di mana musuhnya? Oke, ini ternyata lagi ngebuff. Jangan main masuk aja lah. Tuh kan mati lagi kan. Ya, ultimate belum ada tuh kan. Ini gue bakal mati kayaknya. Oh, masih ada ultimate ternyata. Lagi-lagi ultimate-nya langsung dipakai ya. Bukan untuk nge-carry tim, tapi untuk diri sendiri. Mundur-mundur. Awas, mundur. Kamu datangnya telat ya. Jadi mundur aja udah, jangan maksain. Nanti aja kita bareng-bareng ya kalau mau dapetin musuhnya gitu. Jangan sendirian. Kalau sendirian nanti kan begitu dikeroyok mati lagi ya. Oke, sini bakal nunggu MM-nya aja karena ini nggak ada yang bantuin buat clear lane-nya. Nah, ini MM-nya udah datang ya. Jadi gue bakal terus aja dempet sama MM-nya ya. Karena MM-nya ini sering melakukan pergerakan yang tidak terduga gitu. Jangankan tidak terduga sama musuh, sama gue aja yang supportnya itu tidak terduga gitu ya. Makanya musuh sering kaget gitu. Gue juga sama sebagai support sering kaget ini MM-nya kenapa masuk gitu kan. Oke, mereka lagi so genbi, kita colek sedikit. Ya, nggak dapet ya. Dicolek-colek. Awas, momijinya di sana ya. Oke, ini Suten Dojinya, awas mundur. Jangan sendirian ya, kita masih ada ultimate. Oke. Oke, majuin. Sip. Dapat. Oke, nice, ini ya posisinya enak banget ini, menguntungkan nih. Si Memeji ini satu lagi nih kejar nih. Wah, dia pakai flash sama pace ya. Itu bakal susah banget dikejar nih. Masih ada di sana ternyata si Memeji. Momiji ya maksudnya ya. Itu plesetan doang. Oke, mau balik dicegah juga kan sama MM-nya tuh kan, walaupun dia harus masuk turret ya. MM-nya emang tidak terduga ini. Oke, awas, mundur dulu. Oke, di ultimate ya. Lihat damage-nya pedas gitu, guys. Langsung aja masuk, sip, dapat ya. Nice, ini kayaknya bakal langsung Orochi nih. Oke, kita langsung Orochi aja. Tapi hati-hati, guys, ada musuh di sana, ada Kujira tadi gue lihat tuh kan dia nge-ultimate. Awas, hati-hati. Jangan sampai mati, ini terutama junglernya ya. Jangan sampai mati, gue bakal jaga si Kujiranya ini. Kita skill 2 aja. Awas, hati-hati. Wah, harus pakai ultimate ini. Oke, kita kejar Kujiranya ya. Dapat Orochinya, oke, ini Kujiranya nih. Jangan biarkan dia lolos. Dapat juga, oke, balik. Recall dulu, recall. Habis mana, awas hati-hati ada ultimate momiji tuh buat MM-nya ya. Mundur MM, tuh kan. Tuh kan, lihat darahnya sedikit lagi tuh. Si MM, tuh kan. Susah dibilangin nih. Balik sih ya. Si Futakuchi untung nggak mati gitu ya. Tadi kena ultimate momiji. Coba kalau mati kan dia perannya penting ini di tim ya. Di sini ada Kainin, kita majuin aja. Kena efek slow dia, oke. Dapat. Sip, mundur Onikiri.
Masih cooldown nih ultimate-nya ya. Oke, mundur. Oke, sini kita ultimate aja. Gue lupa gue belum ada flash ini, jadi nggak bisa nembus tembok. Masih dapat juga. Oke, langsung ya. Kusanya jangan biarkan dia lolos, guys. Dia pasti dapat ini ya. Nggak bisa kabur ini, skill 2 udah ada. Yes, oke, udah mati. Tersisa satu lagi di tengah, ada Kujiranya ya. Tapi gue tetap bakal ikutin marksman-nya aja. Oke, mati semua musuhnya ya. Langsung push base-nya aja tuh. Gue bakal nemenin si MM-nya nih. Dia kayaknya bakal abisin Shinkiro. Oke, kayaknya mereka langsung push base. Ayo kita bantu aja. Kita bantu aja langsung ya, mereka push base. Oke, dapat juga Kaininya. Dan kita lihat base-nya kayaknya udah sedikit lagi tuh darahnya. Oke. Terus-terus serang-serang. Oke, nice ya. Menang ya. Seperti biasa, good game, good team. Makasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.